أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu. Ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya mu'allima Ibrahim, mal hikmata allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah. Bermula puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang telah masih memberi nafas oleh Dia kepada kita sehingga pada waktu ini. Maka dengan nafas yang keluar masuk itulah, kalau kita nak menghitung akan Dia, la tuhsuhana, secaya tidak terhitung oleh kita akannya. Sebab itu yang pertama sekali, tiap-tiap kali sebelum daripada kita memulakan pengajian, kita akan memulakan dengan kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sekadar tazkirah yang pendek
Mudah-mudahan kita memahami apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita mengerti apa yang kita lantunkan. Mudah-mudahan kita menzahirkan keyakinan apa yang kita lafazkan, agar ianya tidak semata-mata di lidah. Jadi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Di sini hadirin hadirat muslimin muslimat, terdapat dua syarah yang mudah-mudahan tuan-tuan serta muslimat boleh memahami dan kita amalkan setiap kali kita duduk nak mengaji, dan setiap kali kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kita baca dengan cara yang khusyuk serta memahami apa yang kita sebut. Baik. Jadi maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah ada dua maksud yang tersirat, yang tersurat dan tersirat. Ada makna zahir, ada makna batin. Ada makna yang di luar dan ada makna yang di dalam. Sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang membaca, sebagai orang yang menyebut, perlu kita memahami kedua-dua maksud ini dan perlu kita mengamalkan akan kedua-dua maksud. Maksud yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bila kita duduk saja nak mengaji, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kerlipan mata yang berkelip. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Tuan-tuan tahu tak kita bernafas sehari semalam banyak mana? Syirul. Ha, Abang Long kita, Syekh Din kita, tahu tak kita bernafas sehari semalam banyak mana? Tuan rumah kita tak pernah kira, Umi kita. Ada. Kalau hamba tak salah, nanti hamba rujuk kembali dalam kitab Ad-Durun Nafis. Kata ulama, kita bernafas sehari semalam 124,000 kali. Nanti kalau hamba salah, hamba perbetulkan balik. Macam mana ulama dapat membilang kita bernafas sehari semalam 124,000 kali? Iaitu dengan mereka mengamalkan zikir nafas. Ada. Bukan mereka kira. Tak, bukan mereka kira begitu. Yang mereka ini menghidupkan dengan ahli zikir. Dah. Yang mereka beramal dengan zikir nafas. Dipanggil nafas ada empat. Nafas, anfas, tanafas, nufus. Dah. Yang tu tuan-tuan tak payah mengaji lah. Yang ni pun pening dah. Saya lagi tambah yang ni lagi pening. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada zikir nafas yang diamalkan, Allahu, hu Allah. Allahu, hu Allah. Tiap-tiap nafas yang keluar masuk dihitung dengan bilangan zikrullah. Maka bila mana mereka berzikir sehari semalam, mereka mendapat jumlah 124,000 kali keluar dan masuk. Faham mana ibarat? Baik. Jadi tak dapat tidak, itu baru sehari. Belum dicampur dengan dua hari, belum didarabkan dengan seminggu, belum didarabkan dengan setahun, belum didarabkan dengan 60 tahun, 50 tahun kehidupannya kita. Jadi bila mana kita duduk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, kalau kita nak menghitung ilmu Allah, kalau kita nak membilang ilmu Allah, cuba kita hitung dan cuba kita bilang banyak mana kita berkelip mata, banyak mana kita bernafas. Boleh hitung tak ilmu Allah Ta'ala? Tak boleh hitung. Nescaya kita membaca yang pertama sekali dan menzahirkan pada hati yang dipanggil rendah di diri. Ya Allah, ilmu yang aku tahu sedikit sangat. Melainkan dengan ilmu yang engkau ketahui, melainkan ilmu yang engkau memberi kepada Nabi SAW. Itu cara memandang dari segi zahir. Dah. Bermakna, oh, ilmu yang aku mengaji ni sedikit sangat. Nak berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala, tak terhitung oleh kerlipan mata, tak terhitung oleh nafas yang keluar masuk. Itu maksud yang pertama. Bismillah. Maksud yang kedua, yang wajib juga tuan-tuan amalkan,
tiap-tiap kali membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, kita memandang pula dari segi batin, kita memandang pula dari segi hakikat. Apa makna fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah? Jawapannya mudah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata yang berkelip dan nafas yang keluar masuk, keluar masuk, nescaya tak terlepas semuanya itu daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya mudah. Kita berkelip ni, kadang-kadang kita bersedar tak, kadang-kadang kita sedar tak kita berkelip ataupun tak berkelip. Sedangkan benda tu berada dekat dengan kita. Usah kata benda yang jauh, benda yang dekat kadang-kadang tak sedar mata kita berkelip, betul tidak? Dah, kadang-kadang bila tengok filem, bila tengok bola, tak sedar mata tu berkelip. Walhal Allah Ta'ala tak pernah lalai walaupun dengan satu kerlipan yang terzahir di atas matanya kita. Begitu juga kita bernafas. Waktu kita jaga, kita sedar kita bernafas. Waktu tidur, kita sedar tak kita bernafas? Tak sedar. Tetapi Allah Ta'ala tak pernah lalai walaupun satu saat. Allah Ta'ala tak pernah terleka walaupun satu tak saat tiap-tiap nafas yang keluar masuk daripada kehidupannya kita. Maka jawapannya mudah. Kalau berkelip mata pun Allah Ta'ala tahu. Kalau bernafas pun Allah Ta'ala tahu. Ala kulli hal, apatah lagi perkara lain yang kita lakukan. Bermakna kita mengaji pada pagi ni, Allah Ta'ala tahu tak? Dah kita nak berfikir sebentar nanti, Allah Ta'ala tahu dah. Kita nak hati, kita nak apa, aku nak tanya ustaz ni sekali lagi. Allah Ta'ala tahu dah. Sebab itu, bila mana kita menimbulkan kepahaman yang kedua, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, maka niscaya kita akan menjaga adab-adab batin. Adab batin inilah satu perkara yang paling payah nak mengaji bagi orang yang berilmu. Sedangkan kalau kita membaca sirah para-para ulama, ada ulama tu mengaji hampir 20 tahun, dia tak tahu tingkap di mana. Deh, dia tak tahu tingkap di mana. Bila mana satu hari berkata syekhnya, "Ni wahai anak muridku, aku terlupa ambil kitab, maka mu tolong ambil kitab aku di atas jendela." Maka dia tanya, "Ya syekhi, di manakah jendela?" Mengaji 20 tahun dalam masjid tak tahu tingkap dekat mana. Tuan-tuan faham makna ibarat? Bermakna dengan beradabnya, bila mana masuk, mata tak kelain dah, hati tak kelain dah, menundukkan wajah ke bumi, tengok kitab sampai habis mengaji, tutup kitab dan balik. Tak pernah tahu tingkap ada berapa, tak pernah tahu kipas ada berapa. Ni adab orang dahulu mengaji. Ini kadang-kadang anak-anak baru lalu lalang, "Hei, jangan kacau ayah." Ha, jangan dah. Ini semua ujian. Dah, ujian yang Allah Ta'ala bawa datang kepada kita. Mereka tak bersalah. Cuma Allah Ta'ala nak menguji kita sejauh mana nak konsentrasi. Sejauh mana kita nak memfokus kepada pengajian dan sebagainya. Faham mana ibarat? Sebab syaitan kalau tak mampu menduga kita, dia akan masuk ke telinga anak-anak kita. Ha, dah, buat dia menangis. Siapa gelisah? Oh, budak menangis dia tak gelisah, yang gelisah mak bapak dia. Allahumma salli ala Muhammad. Semua ini liyabluwakum, Allah Ta'ala nak menguji siapakah di antara kalian ahsanu amala. Ha, dah. Jadi mudah-mudahan bila mana kita duduk membaca fi kulli lamhatin wa nafasin, Allah, aku nak buruk sangka pun tak boleh. Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap hatinya aku, akalnya aku, duduknya aku, perbuatannya aku, semua tak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham mana ibarat? Baik, tak faham tanya, tak tanya faham. Baik, sekiranya tiada soalan, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita meneruskan pengajian kita yang diberi nama Tahsinus Salah, dan kita bersambung kepada pencerahan berkenaan Allahu Akbar. Kerana pada kuliah yang lalu telah kita mencerahkan bagaimana adab-adab sebelum nak masuk kepada membaca Allahu Akbar. Sebelum nak takbir itu nak buat apa? Baca istighfar. Kemudian baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca apa? Oh, hafal ke tak? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita betulkan niat kita. Dah betulkan niat, kita baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima, kita duduk maqam ihsan. Dah buat ke belum? Ha? Alhamdulillah dah. Yang berusaha buat, maka rasailah nikmatnya. Kerana apa? Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Kerana ini bukan bicara lidah, ini bicara hati.
Sedangkan Nabi SAW pun bukan semua ilmu dia cerita kepada para sahabat. Mana dalil ustaz kata bukan semua ilmu Nabi cerita kepada para sahabat? Tu Nabi pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Nabi bersabda, "Kalau mu tahulah apa yang aku tahu, nescaya menangismu lagi banyak daripada tertawa." Bermakna banyak tak yang kita tak tahu yang Nabi tahu. Ha dah, bermakna ada ilmu setengah perkaranya boleh cerita, ada ilmu setengah perkaranya tak boleh cerita. Berpandu kepada maqam dan darajat kepahaman dan keilmuan masing-masing. Baik. Jadi mudah-mudahan bila mana tuan-tuan telah memahami berkenaan maqamnya ihsan, maka kita kembali balik kepada syariat membicarakan Allahu Akbar. Jadi kaedah pengajian kita mudah. Pertama sekali, bila mana hamba baca, hamba nak tuan-tuan ikut kerana Allah. Boleh? Yang kedua, bila mana hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab kerana Allah. Boleh? Yang ketiga, barang mana kesilapan yang terdapat di atas lidah dan tulisan, maka minta ditegur kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pertama sekali telah kita syarah hari itu yang wajib lafaz, tetapi perbuatan angkat ni sunat. Maka berlapang dada kepada masalah khilafiyah. Jangan mendabik dada, aku betul, orang tu salah. Jangan mendabik dada, akulah ikut sunnah bahawa dia tidak. Tak. Bahkan sunnah ni luas. Bukan semata-mata Nabi buat. Walaupun sahabat buat, kalau Nabi tak buat, tetapi Nabi meraikan akan dia, bermakna juga dinamakan sunnah. Fahaman ibarat. Baik, habis. Jadi hamba nak mengulang sedikit saja berkenaan Allahu Akbar. 6 perkara yang perlu kita jaga, jangan sampai merosakkan sembahyang. Bagi meraikan sahabat yang tak ada kepada kuliah yang lalu. Yang pertama sekali, dalam Allahu Akbar jangan dipanjangkan ah. Dah? Jangan dipanjangkan ah. Allah. Allah. Ah, bermakna rosak sembahyang. Fahaman ibarat. Baik. Kita tak sebut batal sembahyang. Kenapa tak sebut tak batal sembahyang? Sebab dia tak sembahyang lagi baru nak start enjin. Fahaman ibarat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, jangan tambah ha dekat sabdu. Jangan baca Allahu Akbar. Jaga tuan-tuan. Jangan kita berasa kita tak pernah buat. Sebab pengalaman hamba, bila dah habis bicara 6 perkara, takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salam, kita masuk dalam bahagian praktikal, kita jumpa ada golongan yang melakukan perkara-perkara dan kesalahan begini. Jadi, kita tertibkan diri kita. Allah. Jangan baca Allahu Akbar. 2. Yang ketiga, jangan dipanjangkan hu. Allahu Akbar. Yang ni qalil, terlampau sedikit sangat kita berjumpa akan dia. Tinggalkan. Allahu Akbar. Rosak semayang. Yang keempat, dah, jaga lafaz. Jangan dibaca Allahu Aik. Bahkan perlu kita baca Allahu Akbar. Duk baca Aik ni sebab apa? Allahu Akbar. Ha, ni makhraj mari dari mana ni? Ha, dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4. Yang kelima, yang perlu dijaga jangan sampai rosaknya sembahyang, ba. Jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Ha, dia habis rosak sembahyang. Allahu Akbar. Yang benar, Allahu Akbar. Pendek. Dan yang keenam, ra ini ada dua wajah. Pertama dengan wajah mati. Dah. Allahu Akbar. Boleh. Ataupun dengan wajah ismam. Apa dia ismam? Menyerupakan sifat tanpa ada bunyi. Menyerupakan sifat Allahu Akbar. Ha, tapi bunyi tak ada. Kalau ada bunyi, Allahu Akbaru. Ha, tu baru ada bunyi. Ha, dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis masalah yang pertama. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ada soalan? Baik. Sekiranya tak ada, kita meneruskan dengan persambungan kuliah kita pada hari ini.
Bila sebut Allahu Akbar, maka hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, Allahu Akbar ni, Allah ni boleh baca maksimum panjang mana? Syirul. Ha? 12. Baju Earth Fans 03. Allah ni boleh baca maksimum panjang mana? 6 harakat. Baju kuning Syekh Fakhruddin. 6. Tuan rumah. 6. Ha, dia ikut orang juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapannya Allah ini boleh baca maksimum 7 alif bersamaan dengan 14 harakat. Hafal. Bermakna minimum dia boleh baca 2. Allahu Akbar. Minimum boleh baca 2. Assalamualaikum. Ha. Allah ini minimum boleh baca 2. Allahu Akbar. Kalau 1, Allahu Akbar. Batas sembahyang dah? Ha, dia baca 1 harakat. Allahu Akbar. Tak batal tapi makruh. Kenapa makruh? Tuan-tuan hafal, dalam sembahyang ini bacaan ada di antaranya, kalau baca batal sembahyang, kalau baca kalau rosak baca batal sembahyang, kalau rosak baca tak batal sembahyang. Macam mana contoh yang rosak baca batal sembahyang? Merubah makna. Ha deh, merubah makna. Ha, yang tu kena belajarlah sedikit bahasa Arab. Deh, sebab tu hamba suruh tuan-tuan serta muslimat, Nabi pernah meninggalkan pesan, ta'allamul arabiyah li salasin. Ni kadang-kadang kita hantar anak kita bangga, anak kerja mana? Engineer, doktor, lawyer. Ha deh, tak salah benda harus jua. Tetapi adakah mereka mengerti bahasa Arab? Sedangkan bahasa Arab ni satu perkara yang Nabi suruh. Mu mengaji bahasa Arab. Li'anni Arabiyu, sebab aku ni orang Arab. Dan kalam Quran tu bahasa Arab. Dan kalam ahli syurga bahasa Arab. Jadi mudah. Kalau tuan-tuan nak anak kita hidup dengan bahasa Arab, tuan-tuan sebagai ibu bapa kena mulakan dahulu. Datang percintaan pada hati. Aku nak mengaji bahasa Arab lah. Walaupun sedikit tak apa dah. Dah? Ini jangan jadi macam ketam. Pehel ketam tak? Ajar anak jalan betul, mak jalan sengit. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ingat, sebelum nak tarbiyah anak-anak kita suruh mengaji bahasa Arab dan sebagainya, kita sebagai ibu dan bapa perlu memulakan dahulu. Baik, habis. Jadi sekiranya nak tahu mana yang merubah makna, mana yang tak merubah makna, kena mengaji bahasa Arab serba sedikit. Yang kedua, ada jenis kesalahan. Kalau kita buat, serosak bacaan tetapi tak batal sembahyang. Di antaranya kalau Allah baca 1, Allahu Akbar. Rosak cela pada bacaan tapi tak batal sembahyang kerana masih lagi tak merubah kepada makna. Fahaman ibarat? Baik. Yang kedua, dia boleh baca pula sehingga 7 alif 14 harakat. Macam mana 7 alif 14 harakat? Allahu Akbar. Panjang. Ha, baik. Kita syarah pada pagi ni. Kenapa Allahu Akbar ni boleh dibaca sehingga 7 alif 14 harakat? Tulis nota yang pertama. Kerana Allahu Akbar digunakan perubahan bagi rukun. Kerana Allahu Akbar digunakan juga perubahan bagi rukun. Maknanya begini. Kita menggunakan Allahu Akbar bukan semata-mata pada takbiratul ihram. Betul ke tidak? Nak rukuk baca apa? Allahu Akbar. Nak sujud baca apa? Allahu Akbar. Sebab itu pernah berkata Imam Muna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tulis perkataan ni. Sunat perbuatan dilakukan bersamaan bacaan. Sunat perbuatan dilakukan bersamaan bacaan. Sebagai contoh begini. Ada? Bermakna takbir Allahu Akbar. Contoh. Waktu nak rokok, Allahu Akbar. Sampai kepala rokok, kepala kita pun sampai. Ni makna sunat perbuatan bersamaan dengan bacaan. Waktu nak sujud, Allahu Akbar. Ada? Waktu nak bangun, Allahu Akbar. Sebab tu ulama kata boleh dibaca sehingga 7 alif 14 harakat. Jangan baru sampai sini nak sujud, Allahu Akbar.
Ha deh, bacaan habis dah, walhal baru setengah jalan. Tetapi hukumnya bukan wajib. Tuan-tuan tulis dah hukumnya sunat. Bermakna afdal kita boleh melakukan begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa sunat dilakukan perbuatan bersamaan dengan bacaan? Ha, yang ini penting. Kenapa sunat perbuatan dilakukan dengan bersamaan dengan bacaan? Kerana kata Imam Muna Al-Ghazali, makmum yang mengikut akan imam terbahagi kepada tiga golongan. Makmum yang ikut imam terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertama, nak semayang jemaah, nak pahala banyak, tetapi Allah Ta'ala beri kepada mereka penuh 27 darajat. Dapat full 27 pahala. Itu satu. Golongan yang kedua, makmum juga nak ikut imam, nak semayang jemaah, nak pahala banyak, dapat satu saja pahala, dapat satu saja markah. Golongan yang ketiga, makmum ikut imam, nak pahala banyak, nak ibadat banyak, tetapi dapat kosong. Yang ni baik semayang dekat rumah, datang mengaji lagi baik. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana yang dikatakan dapat penuh 27 golongan yang pertama? Iaitu orang yang melakukan perbuatan selepas barnya imam. Allahu Akbar. Kita dengar dah, selepas imam bar, baru kita rokok. Sami Allahu liman hamidah. Tu imam sudah dah tu, barulah kita bangun. Ha dah. Allahu Akbar. Imam sampai kepala sujud, kepala dia baru nak apa? Nak pergi. Jadi golongan makmum begini mendapat 27 penuh darajat. Sebab tu pengalaman hamba mengaji di Thailand, dah pernah masuk akhbar di antara keturunan Raja Siam, cucu dia, dah masuk Islam oleh kerana apa? Terpegun dengan orang apa tu, orang Islam, bila mana dia ni suka berjalan, dah perangai Raja Siam ni, dia ni suka berjalan. Sama ada daripada toknya, anaknya, keturunan mereka suka berjalan. Dan mereka boleh masuk ke rumah siapa-siapa yang dia kendaki. Ha, dah. Tak ada protokol. Bermakna bila masuk bulan 12, masuk hari jadi dia, dia akan berjalan daripada Bangkok sampai ke, apa tu, sampai ke Sungai Golok dan sebagainya. Berjalan-berjalan, nak singgah rumah ni, dia masuklah. Dia kata, aku nak pergi rumah orang tu, singgah. Makan-makan minum, dia bagi hadiah sedekah dan sebagainya. Sampai ke cucu dia ni, dia takjub. Bila mana dia kata, aku pelik. Bila mana aku pergi ke Tok Kong Buddha. Bila mana... dia panggil apa? Tok Katik. Tok Sami dia lah dah. Bila mana Tok Sami dia nak sujud, maka terpulang kepada makmum. Nak sujud pun tak apa, tak sujud pun tak apa. Tetapi takjubnya aku bila mana melihat kepada masjid. Bila Tok Imam sujud, semua pakat sujud. Bila Tok Imam rokok, semua pakat rokok. Ni dipanggil dakwah bayaniyah. Benda yang tak nampak, dakwah dengan mata. Ha, bermakna Allah Ta'ala membuka hatinya masuk kepada Islam. Faham mana ibarat? Ha, baik, habis. Jadi kembali kepada masalah tadi. Golongan yang kedua, dia nak pahala banyak, nak kebajikan banyak, tapi Allah Ta'ala beri satu saja pahala. Siapa dia? Orang yang bersamaan perbuatannya dengan imam. Kepala imam pun sampai, kepala dia pun sampai. Imam sampai kepala sujud, kepala dia pun sampai. Jaga, baik. Dalam masalah ni, kadang-kadang punca itu berlaku bukan sahaja kepada makmum. Kadang-kadang kepada imam. Faham mana ibarat? Imam pun bermasalah kalau tak mengaji. Allahu Akbar. Baru nak sujud dah Allahu Akbar, setengah jalan dah. Kawan tu orang muda. Tadi ustaz kata lepas bar boleh sujud dah. Contoh. Ada. Kawan ni Allahu Akbar. Baru takat ni dah bar dah. Kawan tu enjin baru. Ada. EX5. Yang ni C70. Allahumma salli ala Muhammad. Dah kata dengar bar dah. Dia sujud dah. Faham masalah dah? Imam ni begini, Allahu Akbar, baru sekerak jalan dah habis bar. Maka tadi mengaji kata lepas bar boleh sujud dah. Maka bila sujud, perbuatan bersamaan dengan imam dah. Kepala kita pun sampai, kepala dia pun sampai. Sebab tu imam kena mengaji, makmum pun kena mengaji. Sebaiknya biar perbuatan bersamaan dengan bacaan. Allahu Akbar. Barulah makmum boleh get ready. Ha dah. Ha, imam dah bunyi bar dah. Baru nak belajar rukuk, nak iktidal, sujud dan sebagainya. Faham mana ibarat? Habis. Yang ketiga, makmum
yang duduk belakang imam nak pahala banyak, nak kebajikan banyak, tetapi Allah Ta'ala beri kosong saja markah, iaitu mereka yang mendahului perbuatan daripada imam. Imam tak sujud lagi, kepala dia sujud dah. Imam tak sampai rokok lagi, dia rokok, rokok dah. Ha, ni jaga deh. Bermakna markah langsung tak dapat. Habis masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kenapa Allahu Akbar ni boleh baca 7 alif 14 harakat? Yang ni masalah penting. Dalam kitab Hidayatus Sabian, Hidayatus Sabian pada membicarakan masalah niat yang tiga, qasad, ta'arud, ta'yin. Baik. Syarah yang kedua, kenapa Allah ni boleh dibaca sehingga 7 alif 14 harakat? Baik. Dalam perbahasan niat, dalam kitab Hidayatul Sabian bagi membicarakan masalah niat alif lam lam ha alif kaf barah, maka ulama memecahkan ia kepada 36 tempat cara nak masuk niat. Semuanya ada 36 tempat. Maknanya begini, apa yang hamba nak beri faham mudah. Amalan tanpa ilmu, amaluhu mardudatun latuqbalu. Amalan ditolak, akhir sekali Tuhan tak terima. Maknanya, tuan-tuan semayang lama dah. Boleh jadi apa yang kita buat tu betul. Boleh jadi. Boleh jadi apa yang kita buat tu salah. Boleh jadi. Cuma, yang kita kata boleh jadi yang aku niat ni betul, pernah tak selama ni kita belajar kaedah? Ha, ini kita nak kaitkan dengan pengajian. Maknanya, kalau selama ni kita beramal, kita berasa betul dah. Tapi kalau tak ada kaedah, hari ni belajar kaedah. Haa, dah. Bermakna amalan tu ada dah. Cuma nak kaitkan dengan ilmu betul ke tidak. Fahaman ibarat. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana amalan tanpa ilmu, jangan kata bila mana datangnya angin ribut. Kadang-kadang datang angin sepoi-sepoi bahasa pun kita goyang dah. Sebagai contoh, baca Yasin malam Jumaat. Haa, dah. Ni kalau pak-pak Wahabi tanya, ada hujah tak? Haa, cuba jawab. Ni baca Yasin malam Jumaat ni Nabi pernah suruh ke? Haa, dia ada paedah ke baca Yasin malam Jumaat ni? Bermakna kita tu buat tu betul dah. Buat tu betul dah. Tetapi bila tak ada hujah, bila tak ada ilmu, bila tak ada dalil, kadang-kadang bila angin datang, kita goyah dah. Syekh Fakhruddin, bagi hujah, apa lebihnya baca Yasin malam Jumaat? Haa, sudah. Ya, yang tu dalil akal entah. Kita kata hujah. Jawapan tu betul. Kita nak hujah dengan dalil. Ha, sudah. Ada? Ni kata ni kita beramal pun kadang-kadang ilmu tak ada. Dah? Bermakna mana mungkin nak meyakinkan orang lain. Kalau Pak Wahabi tanya, macam mana nak meyakinkan dia, kadang-kadang kita sendiri pun tak ya, tak yakin. Syirul. Ha, bagi hujah baca Yasin malam Jumaat. Ha, mengaji dengan Ustaz Zahar lama dah. Hujah kena hebat. Ha, tak ingat, tak ingat tu bukan hujah lah tu. Allahumma salli ala, tak apa dah. Ha, baju putih, syekh kita. Ya? Belum dapat jawapan lagi. Ha, sudah. Patut selama ni baca Yasin ikut-ikut je lah. Orang baca Yasin, kita baca Yasin. Ha, dah. Sebab tu betul. Bila Puak Wahabi marah kita, kadang-kadang kita sendiri tak menyokong diri kita untuk mempertahankan amalan yang kita lakukan dengan ilmu. Faham mana ibarat? Sedangkan kata Nabi SAW, bermula Yasin itu qalbu Al-Quran. Dan datang pula hadis Nabi yang lain. Nabi berkata, bila mana mu baca Yasin dalam satu hari dan diikuti hari yang seterusnya, Allah Ta'ala akan mengkifarahkan dosanya di antara keduanya. Hadis itu bersifat umum. Nabi tak sebut hari Jumaat ke, hari Khamis ke, hari Rabu ke. Hadis berbentuk umum. Cuma ulama' qiyas, kalau kita buat hari Khamis malam Jumaat ni, diikuti pula minggu depan, diikuti pula minggu yang seterusnya, berkait tak? Maka di antaranya itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa. Ha, deh. Kita bukan mewajibkan malam Jumaat. Nak buat malam Khamis pun tak apa. Nak buat malam Sabtu pun tak apa. Tapi al-adatu muhakkamatun. Adat tu jadi hukum dah. Biasa malam Jumaat orang pakat-pakat baca Yasin. Sebab malam Jumaat merupakan Sayyidul Anam. Hari apa tu, raja bagi segala hal.
hari. Fahaman ibarat. Nah, ini dipanggil hujah. Oh, bila aku faham dah Nabi kata begini, 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 begini. Ah, mudah-mudahan tak payahlah kata untuk orang lain. Sekurang-kurangnya bagi diri kita. Fahaman ibarat. Ah, ini pentingnya hujah beramal dengan ilmu. Habis. Kembali kepada masalah ini. Dalam kitab Hidayatus Sabian, pada membicarakan niat Allahu Akbar, kita bicara niat dahulu sebelum kita masuk penerangan 36 cara bagaimana cara nak masuk niat. Kata ulama, niat terbahagi tiga, Salin. Yang pertama namanya niat kamaliyah. Apa dia niat kamaliyah? Iaitu niat para-para nabi dan para-para wali. Ada. Yang ni martabat nabi dan martabat wali-wali sahaja. Baik. Wali ni ada banyak. Tuan-tuan ni pun wali dah. Ada. Kata Imam Ghazali, nak tahu wali bukan payah. Orang yang membenarkan ilmu akhlak, orang yang membenarkan ilmu tasawuf, wali kecil dah. Wali. Oh, orang tu mengaji kitab Minhajul Abidin lah di surau. Oh, bagus kitab tu. Mau mengaji tak? Tak, aku tak pergi mengaji. Dah. Dia membenarkan sahaja. Eh, dengar ada tok guru tu baca kitab penawar bagi hati. Bagus kitab tu. Mau pergi tak? Tak, aku tak pergi. Dia membenarkan. Kata Imam Ghazali, wali kecil dah. Dah. Kalau pergi mengaji, wali pertengahan dah. Kalau mengaji dan beramal, wali akbar dah. Sebab tu wali ada banyak. Fahaman ibarat? Baik. Jadi kata ulama, macam mana contoh niat Allahu Akbar ada qasad, ta'arud, ta'yin? Baik. Mereka memasukkan qasad, ta'arud, ta'yin dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Dalam sempurna Allahu Akbar ada qasad, ada ta'arud dan ada ta'yin. Kita syarah dahulu apa qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau tuan-tuan tak faham ni, berjalan dekat dunia penuh masalah. Kalau faham masalah ni, senang berjalan dalam dunia Allah. Baik. Bila sebut sembahyang, bila sebut niat, wajib dalam niat kena ada tiga sahaja. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia qasad? Aku sembahyang. Aku sembahyang. Kena sebut, aku nak sembahyang. Yang kedua, ta'arud. Fardu ke ataupun sunat ke, kena sebut. Yang ketiga, ta'yin. Ta'yin ni semayang zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak dan sebagainya. Melainkan Jumaat, kena tambah imam ataupun makmum. Baik, dengar baik-baik kaedah. Bila namanya sembahyang, yang wajib pada dasar cuma tiga. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa sembahyang sekalipun? Semayang zuhur. Aku solat fardu zuhur. Jadi tak? Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Aku solat fardu asar. Jadi dah. Jadi kalau orang faham kaedah ni mudah. Bila mana musafir. Musafir sama juga. Allah, aku solat fardu zuhur dihimpunkan dengan asar serta qasar dua rakaat makmum kerana Allah. Nak masuknya punya payah. Dah. Bermakna baguslah bagi mereka yang mampu melakukan akan dia. Yang tak mampu nak buatkan berat. Kata Syekh Ismail dalam kitab. Dalam kitab Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrain, dia kata yang mudah begini. Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur dua rakaat. Nah, jadi dah. Aku salat fardu zuhur, qasad, ta'arud, ta'yin. Tambah sedikit dua rakaat. Lepas tu, kerana Allah Ta'ala dalam hati tu pun tak apa dah. Dah. Tengah-tengah semayang, aku nak himpunkan zuhur dengan asar. Kemudian beri salam, berganjak selangkah. Kenapa nak berganjak selangkah? Kerana kata Nabi, kebiasaan bila mana kita musafir, kita semayang di tempat yang sama tak? Tak, kadang-kadang dekat arena rawang, dah, tempat yang berbeza. Maka perbanyakkan tempat sujud kamu, mudah-mudahan mereka itu bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Dah. Sebab tu sunat berpindah selangkah. Tadi sujud kat situ, sekarang sujud kat sini. Besok biar dia bercakap, ya Allah, hari tu orang tu bersujud di atas akulah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila dah berpindah, Allah, aku solat fardu asar dua rakaat. Sudah. Dah. Jadi dah semayang. Tetapi kita kata, kalau nak buat yang terbaik, aku solat fardu asar dihimpunkan dengan zuhur serta qasar dua rakaat makmum kerana Allah, itu bagus. Cuma yang memadai qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi begitu juga semayang mayat. Ha, cuba contoh semayang mayat macam mana? Ha. Ha. Ha.
Fakhruddin. Ha? Ha, mana qasad, mana ta'arud, mana ta'in? Ha, hazal mayiti, aku salat bagi ini mayat. Fardu kifah, kifayah memada dah. Aku salat bagi ini mayat, bermakna qasad aku salat. Dah, bermakna ta'in apa dia? Bagi ini mayat. Fardul kifayah. Ha, tu tukar saja dah. Jadi dah. Kalau dapat yang sempurna tu baik. Aku solat bagi ini mayat. Fardu kifayah 4 takbir. 4 kali tak. Takbir makmum kerana Allah. Yang tu yang sempurna. Cuma yang kita nak faham hari ni. Yang sekurang-kurang yang kata memada dah. Aku solat bagi ini mayat. Aku solat bagi ini mayat. Ini mayat tak ini. Fardu kifayah. Jadi dah. Ada. Aku solat bagi ini mayat perempuan. Fardu kifayah. Aku solat bagi ini mayat lelaki. Fardu kifah. Kifayah. Fahaman ibarat. Bermakna tahu dahulu qadar yang yang wajib. Yang lebih belakang tu hukumnya sunat jua. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sebenarnya tak sifatnya macam ini pasal tak ini depan ini belakang. Ah, tak ada masalah. Tak ada masalah dah sesunan tak ada masalah. Ha dah. Wallahu alam. Habis. Jadi kesimpulannya bagi niat berbentuk kamaliah, para-para wali, mereka memasukkan qasak ta'arud ta'in dalam kesempurnaan alif lam lam ha alif kaf bara. Yang ni sekadar nota nak buat tak sampai darajat kita. Habis yang pertama. Yang kedua, tulis. Iaitu niat tauzi'iyah. Tauzi'iyah. Macam mana niat tauzi'iyah? Niat tauzi'iyah ni tuan-tuan, tauzi'iyah zai. Tauzi'iyatun. Macam mana niat tauzi'iyah ni? Dia nak memasukkan niat ke dalam dua lafaz. Contoh, dalam Allah dia sebut qasad. Aku sembahyang. Dah? Dalam akbar dia sebut ta'yin. Ta'yin qasad ta'arud dengan ta'yin. Ta'arud dengan tak, ta'yin. Contoh begini. Kaedah niat tauzi'iyah. Allah, aku solat. Ada, aku sembahyang. Akbar, fardu zuhur. Boleh faham? Contoh, contoh dulu. Contoh. Ulang balik. Macam mana contoh niat tauzi'iyah? Allah, aku solat. Dalam sebut akbar, fardu zuhur. Ha, contoh. Fardu zuhur. Baik. Maka ulama kata jaga, barang siapa yang pernah melakukan kaedah niat begini, bermula daripada hari ini dan ke belakang, semayang dia sah. Bermula pada hari ini dan ke belakang, semayang dia sah. Tuhan terima tak terima tu nombor dua. Kita cerita sah dahulu. Tetapi jaga, bermula daripada hari ini dan akan datang, kalau dia masih lagi muat tauzi'iyah, maka batalat solatuhu, batallah sembahyangnya. Niat tauzi'iyah di antara niat yang ditolak. Ah, dah. Baik, kenapa niat ditolak? Mengaji sedikit. Kata ulama, mereka yang buat niat tauzi'iyah ni, dia nak tiru macam kamaliah. Nak tiru macam kamaliah. Sebab kamaliah memasukkan niat dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Allahu Akbar, sempurna qasad ta'arud ta'in. Tetapi mereka ini, dia nak tiru macam tadi, Allahu Akbar. Tetapi tak jadi. Kerana apa? Mereka memecahkan niat dalam dua lafaz. Nak tanya tuan-tuan satu soalan mudah yang semua boleh jawab. Niat ni perkataan hati ke? Bukan. Niat ni tuturan hati ke? Bukan. Tetapi dia lintasan. Lintasan ni ada suara tak? Oh, sudah. Dah, kata ulama, lintasan ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Tetapi ingat, jangan tertipu oleh kita dengan dakwah Wahabi. Oh, dia kata, ustaz, kalau tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, bermakna benda tu adakah ada sifat? Kita jawab benar. Walaupun niat ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, tetapi bagi nak mencapai kepadanya, memerlukan dahulu dengan kaedah yang syariah, yang memerlukan dengan kaedah dasar. Sebagai contoh, kata Abu Hasan Asy-Syazili, zikir ni asal di lidah.
La ilaha illallah. La ilaha. Asalnya lidah. Ha, dah. Kemudian lama-lama dia macam semut. Nak cari mana tempat kemanisan. Maka mencarilah lubang-lubang untuk masuk ke hati. Maka berkekalan lidah dan hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka bersamaan dengan hati. Lama kelamaan, hilanglah di lidah. Hati berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lama kelamaan, hilanglah di hati. La ilaha illallah tu tak ada dah. Tetapi yang kekal hanya kepahaman zikrullah. Yang tak ada rupa, yang tak ada suara, yang tak ada bunyi. Cuma kesimpulan yang tuan-tuan kena faham dahulu, untuk mencapai yang keempat tadi, kena mulakan dengan lidah. Sebab tu ulama ajak usali, tak salah. Daripada lidah masuk ke hati. Ke hati. Cuma bagi orang yang dah capai martabat hakikat, betul dah. Kalau benar dia sampai Allahu Akbar, dia boleh menghadirkan lintasan yang tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, maka lagilah silakan. Cuma bagi orang yang duduk makam syariat, wajib dia berjalankan dengan syariat. Setakat ni faham dah? Baik. Jadi bila kembali kepada masalah tadi, bila kata-kata niat ini tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, maka timbul soalan yang kedua, bila tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, dia boleh pecah tak? Sifat dia tak boleh pecah. Kalau sifat dia pecah, bermakna benda itu mesti ada lapas. Ha, ini kaedah. Dah, bila mana benda tu terpecah di antara satu bahagian dan bahagian yang lain, maka nescaya benda tu bukan sifat, maka dipanggilnya zat, sama ada zat pada lintasan. Sebab tu ulama kata tauziiyah tak dikirakan niat kerana terpisah ia kepada dua lafaz. Dalam Allah dia ada qasad, dalam akbar ada ta'arud dan ada ta'yin. Maka ulama kata niat ini tak diserupakan dengan niat, maka tak dikira sebagai niat. Setakat ni faham dah? Macam pening je. Ha. Dah, yang ni tak usah buat, tak betul. Ha, kita bagi contoh yang salah. Baik. Cuma tuan-tuan, timbul pula soalan yang ketiga. Kita ulang balik dah. Yang pening, kita ulang daripada awal. Niat ini tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Betul ke tidak? Baik. Bila mana tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi, maka sifatnya tak boleh terpecah. Kalau terpecah, dia tak jadi niat. Dipanggil lafaz niat. Maka timbul pula soalan yang ketiga. Habis itu ustaz, yang kami bercakap selama ni sembahyang kami sah ke tidak? Ha, timbul pula soalan yang ketiga. Ha, dah. Yang kami selama ni beramal, Allah, aku solat fardu asar. Dalam hati kata, aku solat fardu zuhur. Sah ke tidak? Jawapannya sah. Kerana kita akan duduk kepada darajat yang ketiga, iaitu martabat niat urfiyah. Tulis. Baik. Nanti hamba akan bedakan macam mana niat urfiyah dan niat tauziiyah. Yang tauziiyah faham dah? Faham dah? Baik. Macam mana contoh niat urfiyah? Niat urfiyah semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tolak 35 berapa? Dia asalnya 36. Tengok dah, asalnya 36. Kemudian tolak kamaliyah. Tolak kamaliyah tinggal 35. Niat tauziiyah tak kira, yang tu namanya bukan niat. Dia nak buat niat tapi tak jadi. Maka ulama kata tauziiyah bukan niat, maka baki 35, tolak 8 tinggal 20 tu 7. Dah. Baik, kita bicarakan 8 dahulu. 27-nya nanti boleh rujuk dalam kitab Hidayatul Sabian. Macam mana yang dikatakan niat urfiyah, iaitu niat bagi orang awam? Yang pertama, yang ni bukan untuk amalan, sekadar untuk pengetahuan. Dimasukkan qasad, ta'arud, ta'yin dalam huruf yang pertama, A. Contoh, al, al. Dalam A tu mari dah qasad, ta'arud, ta'yin. Nak cerita hebatnya niat, dalam A tu boleh masuk dah. Ha, dah. Tapi tuan-tuan, kita tak mampu nak buat kerana gapnya terlampau kecil. Tetapi kalau orang telah memahami hakikat niat, dia boleh buat dah. Ha, dah. Cuma sekadar pengetahuan. Yang kedua, yang ni tak sah beramal, payah. Dimasukkan qasad, ta'arud, ta'in dalam huruf yang kedua, lam. Contoh, al, al. Bila lam sebut di lidah,
maka dia masuk dah aku solat fardu zuhur. Ha dah, nak cerita hebatnya niat dalam lam pun boleh masuk dah. Yang ni sekadar pengetahuan. Yang ketiga, dimasukkan qasad, ta'arud, ta'yin dalam huruf yang ketiga lam. Bermakna la Allah, Allah. Ha dah, ketika sebut Allah tu. Sebab itulah kata ulama, kenapa lam ni diboleh baca sehingga 7 alif 14 harakat, membantu bagi mereka yang kadang-kadang baru nak berusaha untuk memasukkan niat. Hamba ulang balik. Kenapa ulama kata lam ini boleh baca sampai 7 alif 14 harakat, membantu bagi orang awam bagi nak mempelajari memasukkan ni niat. Bermakna kalau tuan-tuan nak masuk niat, masuklah dalam huruf lam. Allah, dalam ni ada qasad, dalam ni ada ta'arud, dalam ni ada ta'in. Bila mana keluar kepada hu, maka hati kosong dah. Allah, aku solat fardu zuhur, hu akbar. Haa dah. Allah, aku solat fardu asar, hu akbar. Bila hu tu, hati kosong dah. Fahaman ibarat? Baik. Sekarang ni kita buat masalah. Niat tauzi'iyah, dia berkata pada hati tak? Dia berkata, Allah aku salat akbar fardu zuhur. Betul tak? Niat urfiyah, dia berkata pada hati tak? Dia bercakap juga dalam hati, Allah aku salat fardu zuhur. Cuma bedanya, kenapa tauzi'iyah semayang tak sah? Kenapa urfiyah semayang sah? Jawapannya, kerana tauzi'iyah dia menyebut lafaz niat dalam dua perkataan. Bila mana dalam dua perkataan dia terpecah, bila terpecah maka dia bukan dinamakan niat. Niat urfiyah, dia memasukkan qasad, ta'arud, ta'yin dalam satu huruf. Ada, dia tersembunyi dalam satu huruf. Allah aku solat fardu zuhur, hu akbar. Bila hu tu hati tak sah bercakap dah. Ada, yang penting yang wajib qasad, ta'arud, ta'yin kita sempurnakan dalam ha. Bermakna sekiranya tuan-tuan dah mengamalkan kaedah begini, hari ni tuan-tuan dah ada dasar, dah ada rojokan. Oh, rupa-rupanya aku beramal kaedah yang ketiga daripada 36 kaedah, daripada rojokan kitab Hidayatus Sabian pada membicarakan masalah niat qasad, ta'arud, ta'yin. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Ada. Jadi prosesnya bagi mereka yang selama ni tak tahu nak masuk di hujung ke, nak masuk di belakang ke, nak masuk di tengah ke, maka praktiklah belajar masuk dekat la. Jawabannya ketika al duk diam, al duk diam. Allah, masallah tu aku salat fardu asar, aku salat fardu maghrib, aku salat fardu isyak, hu akbar. Maka bila hu tu hati kosong dah. Ada, bermakna bila benda payah ini memerlukan riadah dan latihan. Tanam pokok pun hari ni tanam besok tumbuh ke? Tak, tunggu sebulan dua. Ada yang kadang-kadang baru nak tumbuh, anak-anak datang, serangga datang, terpaksa pula buah baja, terpaksa pula buat kawat, terpaksa pula buat benting. Begitu juga amalan, baru nak tumbuh datang pula ujian-ujian dan anasi yang lah, yang lain. Bermakna istiqamah, perbanyakkan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca semua. Allahu Akbar. Baca. Allahu Akbar. Ha, dah, bermakna belajarlah niat, masukkan ia pada ketika huruf yang ketiga. Dan perlu diingat bagi mereka yang dah mengamalkan kaedah ini. Ha, dah. Allahu Akbar. Berkata, jangan tuan-tuan menyangka kaedah itu kaedah yang sempurna. Dah, itu baru syariat. Usaha lagi, belajar lagi, berzikir lagi begitu banyak. Hentakkan hati agar menghilangkan kehitaman, agar menjadi cermin untuk membuka mata hati basirah kita. Mudah-mudahan memantulkan kepahaman hakikat yang niat asalnya tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Cuma nak menyampai kepada kepahaman hakikat niat yang tu tak ada tok guru boleh mengajar. Tak ada mana ustaz boleh mengajar. Yang itu kepahaman peribadi. Yang Allah Ta'ala campak pada hati-hati manusia. Cuma yang tok guru, ustaz-ustaz boleh ajar kaedah syariat. Ha, dah. Semayang begini, cara niat begini. Yang ni kita boleh tonton kan. Tapi kepahamannya masuk kepada hakikat. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ha. Dua perkataan. Dua perkataan itu maksudnya dengan
yang dua lapas apa? Allahu akbar ke macam mana? Tak, memang Allahu akbar tu dua lapas walaupun satu nafas. Walaupun satu nafas tetap dia dua perkataan. Allahu akbar. Ha dah. Cuma ulama kata bila mana niat dia tak boleh terpecah kepada dua perkataan. Ha ni membezakan. Faham mana ibarat? Ha dah. Kalau kita belajar lagi, yang ni baru 8. Yang ke-9 dimasukkan dalam dua huruf, dua huruf, dua huruf, dua huruf. Ha dah. Yang seterusnya dimasukkan pula dalam tiga huruf, tiga huruf, tiga huruf, tiga huruf. Wallahu alam, jelas. Ha dah, habis. Cuma yang ke-8 ni, tengok, nak cerita kelebihannya niat, dalam ra pun boleh masuk. Haa dah, Allahu Akbar. Masa sebut ra tu, baru melintah. Haa, wallahu alam. Hebatnya niat. Habis. Soalan lain. Baik, kita jawab yang wajib tiga dahulu. Qasak, ta'ruk, ta'in. Maka yang selepasnya hukumnya sunat. Bila sunat, nak dibuat ketika takbir pun boleh, nak dibuat selepas takbir pun boleh, selagi mana belum beri salam boleh lagi kita niat. Haa dah. Contoh begini. Contoh, tadi kita lupa niat makmum. Haa, melainkan Jumaat. Jumaat tak boleh. Jumaat wajib dia datangkan ketika lafaz takbir. Tetapi kalau selain Jumaat, oh aku lupa niat jadi imam lah, aku nak apa tu sebelum salam ni, aku ikut dia jadi imam. Haa boleh. Haa dah. Ikut dia jadi ikut dia jadi makmum. Boleh. Kita bagi contoh lain. Kita sedang semayang dua orang begini. Dah, kita tengah semayang dua orang. Bermakna dah ada satu imam. Bila mana ada satu imam, tiba-tiba imam tu beri salam. Bila mana imam ni beri salam, kemudian dua sahabat ni bangun nak menghabiskan lagi satu rakaat. Kebanyakan di antara kita nafsi-nafsi, lakum dinukum, mumu aku-aku, betul ke tidak? Yang sebaiknya kita berlangkah setapak ke belakang, ikut dia jadi imam. Bermakna tengok, niat makmum baru tukar tak? Tadi kita ikut dia. Sekarang ni kita ke belakang, dah takut dia tak faham, kita cuit sedikit. Ha, cuit harus sebab semayang dengan semayang. Yang haram kalau dia semayang, kita tak semayang, hukumnya haram cuit. Dah, jangan pergi-pergi cuit. Allahu Akbar, hukumnya haram. Kenapa haram? Dia sedang semayang, kita tak semayang. Kalau nak cuit juga, sedangkan Nabi tak ajar suruh cuit. Haa dah. Yang Nabi ajar suruh pegang tangan, tarik boleh. Yang ni ada kaedah. Haa baik. Macam contoh kita semayang saf. Bila saf yang kedua dah kosong. Saf pertama dah penuh. Yang kedua kosong. Aku nak duduk di tengah ke nak duduk di hujung? Dah. Sedangkan kita seorang. Kalau duduk di tengah seorang-seorang, maka Nabi kata di kiri dan kanannya syaitan. Kena panggil orang depan bantu kita ke belakang. Kalau duduk di tengah, bila panggil orang depan tarik ke belakang, berlaku movement yang banyak dah. Maka kita duduk di sebelah kanan. Duduk-duduk sebelah kanan, takbir, Allahu Akbar. Cuit orang depan, suruh dia ke belakang. Yang ni sunat. Haa dah. Kenapa cuit? Supaya dia bantu kita. Kalau cuit-cuit tak berganjak, pegang tangan tarik. Sunat. Nabi buat. Satu hari seorang sahabat nak ikut Nabi. Dia tengok Nabi. Bila Nabi takbir saja, pun dia terjah masuk. Dia takbir duduk belah kiri. Allahu Akbar. Semayang ikut Nabi duduk belah kiri. Nabi pegang kepala dia. Nabi buat begini. Nabi kan besar gagah perkasa. Nabi pegang kepala dia. Nabi letak belah kanan. Haa dah. Boleh ubah. Faham mana ibarat? Sama juga kalau kita semayang di surau. Kadang-kadang tengok jarak. Sebab bila berlaku rakaat kedua dan ketiga, kadang-kadang kita berganjak dah. Kita bergerak, orang sebelah kadang-kadang tak berganjak. Bermakna boleh pegang tarik supaya untuk merapatkan saf. Faham mana ibarat? Haa dah, wallahu alam. Jadi contoh, bermakna niat kita boleh berubah. Makmum tadi ikut dia. Sekarang ni dah dia bagi salam ke belakang, aku nak ikut dia jadi makmum. Haa dah boleh. Dia pula, aku jadi imam bagi dirinya. Wallahu alam. Niat tu boleh berubah. Haa dah. Selagi mana belum, salam. Soalan lain. Macam-macam yang kita jelaskan tu, kalau katakan orang yang mengaji lah, yang mereka tak tahu, ada apa hal pula di situ. Baik, dia kalau dia tak tahu dah, bermakna yang ni ada dua pendapat daripada Ibnu Hajar dan daripada Syekh Romli. Ada setengah ulama kata kalau dia tak ubah niat, bermakna dia tak dapat pahala jemaah. Kita sahaja dapat pahala jemaah. Ha dah, wallahu alam. Yang ni ada khilaf di kalangan ulama. Cuma kelebihannya pula, kalau dia tak tahu, mudahan menjadi satu maklumat yang baharu bagi diri dia pula. Wallahu alam dah. Ha, habis. Soalan lain.
Muslimat, soalan. Oh, tak faham tanya. Tak tanya faham. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi kalau tak ada soalan, mudah-mudahan memadalah untuk pagi ini. InsyaAllah kita bersambung kepada kuliah yang akan datang dengan rukun yang kedua, iaitu Al-Fatihah. Ha, tanya. Ini bukan soalan yang berkaitan dengan soalan dengan kelima yang baik tadi. Aha. Kalau boleh Ustaz cerita sikit dari mana kisah datangnya ayat di bulan hati orang itu kata bawah. Sirah dia. Sirah ayat daripada fi kullam hatin wa nafasin adam wa ilmullah. Dah jawapannya wallahu alam. Ha dah. Sejarah dia kita tak tahu. Ha dah. Cuma pernah baca sekali tapi tak ingat. Mana kitabnya pernah jumpa sekali berkenaan sirahnya tapi tak ingat dah sebab kita baca sekali juga. Jadi insya-Allah cuba nak cari kitab tu balik untuk baca balik dan hafal balik dan sebagainya. Wallahu alam. Memang tak ingat dah. Ha dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Quran khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.